Jadi untuk pertama kita melihat dulu di first quarter 2024. Berikut adalah result summary yang telah kita yang dalam coveran kita itu ada di Ichimori, ICBP, INBF, Unilever, Mayora dan juga MRP. Nah, untuk di hasil quarter pertama ini memang lebih tinggi pendapatannya dibandingkan quarter 1 pada tahun sebelumnya dikarenakan adanya efek Lebaran yang pindah ke first quarter di akhir-akhir first quarter. Namun masih ada juga penjualan untuk Lebaran yang telah masuk di second quarter. Nah, hal ini menyebabkan adanya shifting dari Lebaran di Q2 menjadi Q1 dan mengakibatkan adanya efek yang perubahan yang secara quarter yang sangat tinggi. Nah, untuk mengurangi perubahan quarter tersebut, kita melihat dalam half on half atau kita bisa next dari PowerPoint-nya. Yeah. Jadi kita untuk melihat dari first half result, kita melihat dari historical revenue untuk beberapa emiten yang kita cover. Kita menarik dari first half dari 2017 hingga 2023, kita melihat pertumbuhannya masih ada yang bervariatif, kebanyakan di high single digit. Nah, ini salah satu contohnya untuk pendapatan atau top line-nya. Next. Kemudian juga ini untuk net profit. Jadi untuk net profitnya kita melihat bahwa pertumbuhannya memang lebih tinggi daripada pendapatan daripada pendapat top line-nya dikarenakan memang adanya efisiensi dan juga skalabilitas perusahaan secara ekonominya. Next. Ya, jadi kita melihat untuk adanya angka yang bisa kita lihat di gambar kiri atas dan kanan atas yaitu untuk revenue-nya. Dikarenakan untuk first quarter yang telah membukukan dari tiap masing-masing emiten lebih tinggi dibandingkan quarter 2 dikarenakan adanya efek Lebaran dan juga presidential election. Namun pada Q2 ini kita melihat akan terjadinya penurunan yang agak substansial dari revenue-nya sendiri banyak yang penurunannya agak tinggi. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi yaitu ada beberapa emiten yang mungkin memiliki kemampuan kinerja di quarter 2 yang lebih baik daripada estimasi kami. Kemungkinannya itu adalah Mayora, kemudian adanya dan juga ada Chimori. Hal ini dikarenakan untuk Mayora sendiri itu didorong oleh penjualan ekspor yang lebih besar. Kemudian mereka juga terekspos terhadap dolar, penjualan dalam basis dolar. Sedangkan untuk Chimori, mereka memiliki beberapa produk yang mereka keluarkan pada first quarter dan juga akhir tahun lalu untuk mendorong penjualan mereka. Kemudian untuk net profit juga kami menerapkan sistem yang sama. Kami melihat dari hasil first quarter dan juga menggunakan run rate untuk first half dari 7 tahun terakhir. Kami menggunakan estimasi kami dari forecast kami dan kami mendapatkan angka untuk quarter kedua dan juga untuk first half 2024. Mungkin bisa next. Ya, jadi dengan adanya dari pendapatan yang mungkin masih inline dengan kita bisa melihat adanya potensi untuk margin yang mengecil. Hal ini dikarenakan ada dua hal, dua faktor ini adalah USD IDR yang lebih tinggi dikarenakan pelemahan rupiah dan juga kenaikan dan juga better than expected US economy indicator. Nah, ini hal-hal ini mengefek kepada harga-harga bahan baku juga yang akan diambil oleh emiten-emiten tersebut seperti yang kita lihat ada wheat price, CPO price, kemudian juga ada cocoa price dan juga coffee bean price. Hal ini nanti biasanya perusahaan akan menanggulanginya untuk menjaga EBIT marginnya stabil dengan cara efisiensi operasional ataupun mengurangi biaya iklan atau promosi. Next. Ya, seperti yang kita bilang tadi, untuk USD IDR sendiri, ini berdampak dimulai dari bulan Maret dan juga April. Ini dikarenakan adanya US CPI yang lebih tinggi, dan juga unemployment rate yang masih rendah, dan juga adanya libur panjang saat Lebaran kemarin. Hal itu mengakibatkan Central Bank Indonesia untuk intervensi sebesar 25 basis poin, kemudian untuk menjaga nilai tukar rupiah. Ya, next. Nah, jadi dengan adanya beberapa variabel tersebut, kita melihat bahwa valuasi masih tetap di bawah, kebanyakan masih di bawah rata-rata 5 tahunnya.
Ini memang adanya lack of structural catalyst untuk 2024 dikarenakan masih adanya pelemahan daya beli dari masyarakat, serta ekonomi yang memberatkan masyarakat dari kelas menengah hingga ke bawah. Next. Ya, pagi, Genda. Terima kasih. Mungkin untuk melanjutkan dari presentasi yang sebelumnya, kita jadi untuk summary-nya sendiri, kita masih netral untuk sektor consumer, dikarenakan masih adanya ekonomi headwinds yang akan berlanjut hingga beberapa quarter ke depan. Kita masih menunggu beberapa efek dari hasil dari inaugurasi presiden dan juga adanya kemungkinan seperti pilkada. Kita melihat memang adanya beberapa events dan juga beberapa bantuan untuk masyarakat luas, seperti misalkan dari bantuan sosial, kemudian juga adanya pilkada, dan juga efek inaugurasi Prabowo ini akan mendorong stabilitas pada ekonomi, dikarenakan adanya kejelasan untuk ke depannya. Kemudian adanya efek-efek yang negatif kepada consumer, yaitu adanya kemungkinan excise pada minuman MBDK. Kemudian juga adanya kenaikan tax untuk perusahaan-perusahaan tersebut dari 11 hingga 12%. Kemudian juga adanya terakhir, yaitu adanya pengurangan subsidi pada bahan-bahan bakar yang akan kemungkinan mengakibatkan kepada masyarakat kelas menengah untuk mengurangi berbelanja atau mungkin mendorong masyarakat luas untuk downtrading. Serta dengan alasan-alasan tersebut, seperti misalkan ditambah lagi dari raw material price yang masih volatil, terus juga pelemahan rupiah dari beberapa bulan terakhir, serta kenaikan suku bunga, hal ini membuat kita menjadi masih konservatif dan juga netral pada sektornya. Jadi untuk dari tabel tersebut, kami masih mengupdate, yaitu untuk Alfamart, kita rating kita hold, untuk ICBP dengan buy, INDF yaitu trading buy, Unilever di hold, Cisarua Montedera atau Cimory hold, dan juga Mayora Indah di buy. Mungkin sekian dari saya. Ya.